Puasa itu ada waktunya. Waktunya itu mulai menahan itu sejak terbitnya fajar. Minal ghaitil aswadi minal fajar. Dalam Al-Quran itu disebutkan sampai waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Mulai saat itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan, tidak minum, dan melakukan hubungan seksual suami istri. Nah, apabila sudah azan berbunyi, kemudian itu berarti tanda waktu fajar sudah lewat sebenarnya, tapi mungkin kita tidak tahu ya, sudah masuk, maka kita harus segera hentikan itu. Jangan diteruskan makannya. Nah, maka segera dihentikan itu. Jangan dikunyah. Lain hal kalau misalnya kita kelupaan. Lupa itu mungkin itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu.